Oke, kali ini kita akan coba memperbaiki otomatis pompa air yang tidak connect. Pertama kita cek dulu menggunakan avometer. Ya, dan lemah ya. Lemah. Tidak ada. Ini cukup mudah. Kita buka baut ini. Tutupnya ini, bautnya kita buka. Dan yang menghubungkan kabel kedua ujung kabel ini adalah ini. Dan dihubungkan lewat ini. Nah, jadi ketika otomatis tidak connect, ada kemungkinan ini yang bermasalah. Kita coba setel. Setelannya itu adalah baut yang ini. Coba setel, kita naikkan ke atas dengan cara diputar ke kanan. Menggunakan tang lancip. Kita coba sudah ada connect apa belum. Ada ya, tapi lambat. Coba perhatikan itu avometernya. Kita coba naikkan sedikit lagi. Kita tes, rasakan ini ya, dan rasanya sudah enak, tidak terlalu keras, juga tidak terlalu ringan. Kita coba tes lagi pakai apa. Ya, yeah. Sangat enak. Untuk membuktikannya, kita coba seperti ini. Jadi cara kerjanya itu nanti air didorong oleh pompa untuk mendorong ini seal yang ada di dalam sini. Nah, seal ini ada pernya di dalam, mendorong bagian ini, mengangkat ini, jadinya seperti ini. Ini terdorong, nanti ini ke bawah, akhirnya putus. Dan ketika tidak ada tekanan,
si ini, si per ini kembali melonggar dan tuas ini kembali ke bawah. Akibatnya ini kedua elemen ini tersambung. Lalu kabel ini kembali tersambung. Kita perhatikan apo. Ketika ini tersambung,